Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan materi fungsi ini. Dan sebenarnya kita sudah berbicara sampai dengan fungsi inverse kemarin. Fungsi inverse, fungsi kebalikan. Yang beberapa contohnya kita sudah lakukan, nanti kita perdalam lagi. Namun sebelumnya kita coba akan mereview bahwa pada semester yang pertama ini untuk matematika wajib kita sudah mengenal persamaan garis ya. Dilambangkan demikian. Ini adalah persamaan garis. Dilambangkan adalah X plus C. Kalian tahu bahwa M adalah gradien. Kemudian C adalah titik potong. Seperti halnya pada gambar yang di sebelah. Ya. Ini adalah persamaan garisnya. Adalah ini. Dan potongnya. Dan ini adalah gradiennya, yaitu y per x, gitu ya. 2 dibagi min 4, min setengah. Dengan berbagai karakteristiknya, ya. Kalian bisa membuka kembali pada video pembelajaran kita, persamaan garis, dan mencari gradien. Tulis saja persamaan garis atau gradien. Gitu ya. Kemudian di semester yang pertama ini untuk matematika wajib kita juga sudah mengenalkan beberapa tipe tentang pertidaksamaan. Ya, ini adalah pertidaksamaan yang ditandain. Nah, ini adalah bagian yang diarsir adalah yang memenuhi pertidaksamaan itu. Juga kalau seandainya hanya persamaan saja itu yang garis birunya. Ya, tolong diingat kembali, ini adalah materi kelas 10 yang semester 1 di awal kita mengungkap ini. Kemudian kalau persamaan garis lurus, ini adalah persamaan satu variabel, misalkan x sama dengan min 1, kita tahu bahwa ke atas, ya, kalian bisa mengidentifikasi gradiennya berapa. Begitu ya. Tetapi ini dikenalkan tentang pertidaksamaannya adalah bagian yang ke kiri kalau seandainya x lebih kecil dari min 1. Nah, pertidaksamaan dua variabel ya, yang tadi itu adalah persamaan garisnya. Ini 3x plus 3y sama dengan 9. Kalau digambarkan adalah seperti gambar yang merah. Tapi kalau seandainya pertidaksamaannya, maka bidang bagian sebelah kiri. Ya, sebelah sini ya. Yang diarsir ini adalah pertidaksamaan yang memenuhi pertidaksamaan ini. Ini ada sama dengannya. Ya. Bagaimana kalau tidak ada sama dengannya? Ya, tidak ada sama dengannya, maka ini ditandai dengan garis putus-putus. Karena ini tidak ada sama dengan, ya. Terus kemudian ada 3x plus 3y itu cuman lebih kecil daripada 9. Gitu ya, tidak ada sama dengan, maka garis yang putus-putus. Nah, ini tolong diingat karena ini nanti adalah bagian dari pembelajaran yang kalian harus ketahui di semester 1 untuk yang matematika wajib. Kemudian kita juga sudah mengenalkan matematika wajib itu adalah persamaan linier 3 variabel. Ya, persamaan linier 3 variabel yang ditandain dengan x, y dan z. Ya. Banyak ya permasalahan-permasalahan pada kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan tentang persamaan linier 3 variabel ini. Begitu ya. Cara penyelesaiannya adalah kalian merubah komponen dengan jadi x, y, z. Kemudian kalian hilangkan salah satu. Hilangkan x-nya dulu ya. Hilangkan x-nya, hilangnya ya, kemudian hilangkan z-nya sehingga menjadi x saja atau z saja. Contoh videonya sudah kalian dapatkan ya. Bisa kalian buka lagi pada video linear 3 ya. Nah, ini adalah materi. Kemudian yang baru-baru kita lalui adalah tentang fungsi ya. Fungsi ditandain relasi yang intinya adalah definisinya kita tahu ini kalau misalkan ada fungsi A, B, dan C ini adalah anggotanya, kemudian yang sebelahnya adalah di sini
1, 2, 3, misalkan begitu. Nah, yang dinamakan fungsi adalah jika yang daerah asalnya, asal itu memiliki satu pasangan, ya. Dan ini bukanlah fungsi. Jika yang itu mendua memiliki dua, misalkan begitu, ini ada 3, 5, maka ini bukan fungsi. Demikian juga kalau seandainya di daerah asalnya, anggaplah ini asalnya 1, 2, 3, ini berpasangan, tapi ini tidak berpasangan, maka ini juga bukan fungsi. Gitu ya, definisinya mempunyai satu relasi. Kita juga sudah belajar tentang operasional, pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Ya. Kita sudah juga belajar tentang fungsi komposisi yang dilambangkan demikian. Juga fungsi pangkat min 1 dengan berbagai contoh-contoh soal dan masalah-masalah yang dihadapin pada fungsi komposisi dan juga fungsi invers. Kita tahu bahwa di fungsi komposisi biasanya kita mencari harga. Mencari fx, misalkan fx dari fungsi yang sudah diketahui f atau gx dan fog dari fungsi komposisi yang sudah diketahui. Juga kita juga bisa mencari harga gx dari fog yang sudah diketahui dan g yang sudah diketahui. Ya. Kita mencari fx-nya ya. Nah, atau mencari gx dari fog fungsi komposisi yang sudah diketahui, fx yang sudah diketahui. Ini adalah sudah kita buatkan videonya ya. Sementara kalau pada fungsi invers, kita sudah belajar juga untuk mengetahui cara cepat dan cara dengan jalannya. Sehingga kalian bisa mengetahui bagaimana untuk mengaplikasikan cara cepat ketika di pilihan ganda, juga di cara lambat ketika untuk essay. Ya, misalkan kita tahu fungsi suatu fungsi fx itu adalah 2x min 5. Ini adalah fungsi linear, maka untuk fx pangkat min 1-nya, artinya inversnya, cara cepatnya adalah ini kali, tapi ini dibalik menjadi positif 5, dan dari mana adalah 2 dari sini. Sementara kalau misalkan ini fungsinya fungsi rasional ya, atau fungsi kuadrat, misalkan ini adalah akar begitu, akar 2x x min 5 itu ya, fungsi inverse x-nya adalah, kita tahu ini kan seperti halnya linear, jadi tinggal 2x min 5 ini fungsinya sama dengan ini, x plus 5 dibagi, tapi ini ada kuadratnya karena balikan dari ini gitu ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi ya, inverse. Juga kalau misalkan irasional yang 2x plus 3, ingat ya, dibagi x min 5, maka ini tinggal memindahkan saja dengan tandanya diganti, yaitu menjadi 5x plus 3, ini tetap dibagi e min 2 gitu ya. Karena ini adalah inverse kebalikannya, ini kebalikan dari fungsi masing-masing begitu ya.
Nah, ini adalah fungsi yang sudah kita pelajari. Oke ya, kita kemarin juga sudah latihan pada soal. Contohnya, kalian ada yang mendapatkan 100, alhamdulillah, coba kita bahas pada pertemuan atau video selanjutnya.